Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, khususon kepada Al-Ustaz Haji Suharno yang insyaallah akan memberikan tausiah pada walimah hari ini, yang kami hormati, yang terhormat kepada Bapak Musril sekeluarga dari Sungai Binjai, yang mana selaku besan, yang kami hormati kepada Bapak sesepuh, bini sepuh, khususnya dari keluarga besar dari Sungai Binjai, yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan juga tidak lupa kepada grup sholawat Al-Muqtasidah yang kami cintai, dan juga kepada mempelai berdua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkenan hadir dalam rangka resepsi walimah yang dilaksanakan oleh Bapak Soleh sekeluarga pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Untuk itu, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini, mari bersama-sama kita syukuri bilisan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam selalu kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongannya, yaitu syafaat di hari kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada bapak ibu semuanya, yang mana saya tegak di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mungkin kurang sopan ataupun kurang pas, namun ini adalah tugas bagi kami selaku mewakili tuan rumah, yaitu Bapak Soleh sekeluarga, yang mana beliau tidak bisa menyampaikan langsung kepada bapak ibu semuanya, hanya berpesan kepada kami untuk bisa menyampaikan apa-apa yang dihajatkan oleh beliau sekeluarga. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi sudah disampaikan untuk pasrah dari keluarga besar Bapak Musril. Namun di sini sebelumnya kami atas nama Bapak Soleh sekeluarga mengucapkan beribu terima kasih, mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak ibu semua, Allah senantiasa memberikan berkah khususnya kepada sahibul hajah dan juga kepada kita kepada umumnya. Untuk selanjutnya, atas nama Bapak Soleh sekeluarga, karena di hadapan
Bapak Ibu semuanya sudah ada minuman dan juga hidangan ala kadarnya. Ini monggo mungkin yang belum diminum, belum dimakan, monggo. Kalau memang sudah, ya ditambah. Sehingga ada satu catatan ataupun bukti bahwa kita telah menghadiri walimatul urus di rumah Bapak Soleh sekeluarga. Yang selanjutnya juga diucapkan beribu terima kasih kepada seluruhnya dan juga khususnya kepada para tetangga, para saudara, para pemuda yang mana semuanya telah berusaha semaksimal mungkin demi terlaksananya acara pada hari ini dan juga telah memberikan bantuannya mulai beberapa hari sebelumnya sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal soleh Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan acara ini bisa lancar, tidak ada satu halangan apapun. Yang selanjutnya atas nama keluarga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana Bapak Soleh dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya kurang sopan, kurang pas, kurang enak dirasa dan juga menyangkut tentang hidangan ataupun makanan yang ada kurang nikmat. Sekali lagi atas nama Bapak Soleh sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang selanjutnya atas nama Bapak Soleh sekeluarga juga menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada keluarga pisan Bapak Muslim serombongan yang mana telah hadir di kediaman ini, di tempat ini tepat waktu Pak, jadi tidak mundur dah. Tadi saya lihat jam langsung pas waktu datang itu baru jam 9.43 menit. Alhamdulillah apa yang kita minta sesuai dengan permohonan kami sehingga acara ini bisa berjalan atau bisa dimulai dari awal. Yang selanjutnya juga terima kasih atas kehadirannya serombongan yang mana telah sudi untuk hadir di kediaman Bapak Soleh ini dan mudah-mudahan doa restu yang dimohon oleh Sohibul Hajah benar-benar khususnya nanti kepada anak kita mempelai berdua dalam mengarungi keluarga yang baru ini benar-benar menjadi keluarga yang bahagia mawaddah warahmat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya insya Allah Bapak Soleh sekeluarga dan juga atas nama para sesepuh bini sepuh tonggo teparu keluarga insya Allah juga ingin menerima dan juga sangat menerima dan juga membimbing bila mana nanti terdapat hal-hal yang kurang pas. Karena kita sudah sama-sama tahu memang mempelai berdua ini baru yang pertama kalilah untuk melaksanakan nikah. Jadi sudah sewajarnya kalau ada hal-hal yang butuh bimbingan dan juga arahan dari kita semua. Untuk itu selanjutnya juga kami mohon kepada keluarga Bapak Musyril dan juga para sesepuh bini sepuh dan juga khususnya kepada Bapak Habli selaku sesepuh dalam keluarga, kami mohon bila mana anak kami Sodik
Wibowo, bukan Sofik Prabowo Pak ya. Diulang lagi, Sofik Wibowo, dalam mengarungi keluarga yang baru ini, mungkin nanti di Sungai Binjai sana banyak hal yang kurang pas, kurang bisa bersama-sama dengan lingkungan atau masyarakat, kami mohon untuk bisa membimbing dan mengarahkan sehingga dalam kekeluargaan ini nanti bisa nyaman, bisa tentram, sehingga bisa menjadi keluarga yang bahagia, mawaddah warahmah. Kami yakin kita sama-sama orang Indonesia, jadi kita kaya dari berbagai bangsa, berbagai suku, bahasa dan lain sebagainya. Semuanya adalah lita'arufu, untuk saling mengenal dan memahami. Dan insya Allah ini juga merupakan salah satu dari hal tersebut. Untuk itu kita sama-sama mau, sama-sama tahu adat kita adalah bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi kalau toh mempelai berdua nanti berada di Dusun Karya Harapan Mukti Unit 19 ini, insya Allah kami juga akan bersama-sama membimbing dan mengarahkan sesuai dengan kondisi yang ada. Begitu pula bila mana nanti berada di Sungai Binjai, kami juga bermohon sehingga mempelai berdua benar-benar bisa menjalani kehidupan keluarga ini dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Sotik juga mohon sejenak kesabaran, karena setelah ini masih ada acara yang insya Allah agak panjang sedikit. Jadi tausiah khususnya kepada mempelai berdua, temanten yang baru. Tapi toh biasanya yang banyak masalah bukan temanten baru, yang banyak masalah itu temanten kawak-kawak seperti kita ini. Kalau temanten baru walaupun kadang-kadang merengut, tapi hatinya itu senyum terus, dingin gitu ya, jadi tidak ada masalah. Untuk itu kami juga atas nama keluarga, sekiranya dalam segi apapun semua kekurangan kekhilafan mohon maaf. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.